Suka kalung? Kalung suka. Suka kalung? Suka. Suka. Raden Ayu. Sorry, excuse me. Yes. Ibu, no. I know what. Pasti gak ada apa-apa. Semua everything is gonna be alright. Okay. Who are you? I'm a new student. Hah? New student. Yes. Oh, anak baru. Anak baru. Kamu tahu nggak? I'm the old student. Okay. What's your name? My name is Raffi. Adrika. Vira deh. Adrika nggak ada luka diganti Vira. Yang tadi yang Vira tuh. Gak lu Vira, saya cuma yang bule. My name is 48. Kok 48? Nah, itu biasanya segitu. Bukan, your name, nama lu bukan ditanya name. Nama. My name is Denny. Oh, Denny. Ya. Kamu anak baru ya? Dari mana kamu asalnya? Aku dari Ceko. Oh, kamu bisa bahasa Indonesia? Ada Ceko itu panjangan ya? Little I can. Ceko, rong, atli, mau bolong. Sekarang. Kamu bisa bahasa Indonesia? Little I can. Bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Aduk campur. Campur aduk. Aduk campur. Campur aduk. Kamu jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh. India? Saya jurusan sastra mesin. Tapi hebat, yang gue salut kenapa Amerika cepat maju negaranya? Kenapa? Karena dari kecil orang-orangnya udah pada bisa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris semua di sono. Enggak usah orang semut di sono ngomong Inggris. Kamu ngapain sih? Lagi mau itu. Kuliah. Kamu besok kuliah kan masih ada, lusa juga masih ada. Mendingan kamu main aja sama kita. Iya. Di sini aja, Pi. Duduk di sini sudah ada tempat sempit. Kamu duduk di sini. Kamu cantik loh sebenarnya. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Iya. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Aku gak punya cewek. Aku punya cowok. Enggak. Terus? Enggak, aku jomblo ya. Aku tuh punya ini loh. Hadiah. Keren deh. Aku pengen ngasih kado buat kamu. Wow. Iya. Aku kan cowok yang romantis. Aku pengen ngasih sesuatu. Tapi, emang ini sengaja aku siapin buat kamu. Aku pengen ngasih... Karena aku tuh udah lama merhatiin kamu. Karena kok orang baru di sini? Iya, tiap kamu kan kamu berapa kali udah lewat. Iya. Tangan kamu buka deh. Tangan kamu buka deh. Buka deh. Dua-duanya. Dua-duanya. Kamu suka pakai kalung? Kamu suka kalung? Kalung suka. Suka kalung? Suka. Yang benar aja mainnya, kenapa? Enggak. Kan aku cantik, masa kasih bilang kamu cantik. Eh, duduk sini dong. Terus, kamu katanya suka cowok Indonesia ya? Suka. Eksotis gitu loh. Eksotis? Kamu kenapa gak suka cowok bule? Udah biasa, bosan tau. Kok kamu bisa main bule? Kalau cowok Indonesia yang keren buat kamu siapa sih? Aduh, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu ya. Kamu udah lama tinggal di sini. Udah tahu dong cowok-cowok artis Indonesia yang kamu sukain siapa sih? Ariel. Ih, Ariel. Kamu suka mana? Iya benar. Apa yang bikin kamu suka? Gitu, kalau dia nyanyi, karismanya keluar. Ya udah, kita panggil Ariel. Yeah. Oh my god. Ariel langsung datang. Ariel. Kamu naik. Ariel yang datang sama Ariel. Siapa? Ini. Ini eksotis loh. Eksotis banget ini. Ini eksotis. Ngomong aja nggak bisa. Abis makan apaan tadi? Abis makan garam. Oh. Kamu siapa? Main-main datang-datang ke sini. Hah? Ini wanita tadi saya dengarkan sepertinya sedang dianiaya. Siapa yang menganiaya? Saya mendengarkan. Tidak boleh begitu sama anak muda. Tidak boleh, tidak baik. Apalagi dia seorang wanita. Mata lo abis dikencengin ke cowok. Bawa-bawa matanya pada keluar lo. Hah? Lo abis dugem 2 bulan.
Pokoknya wanita ini harus dilindungi, harus diayomi. Kamu tidak apa-apa, Juleha. Bentar, ya. Kalau jadi cowok dia udah keren, Pi. Lu keren. Badan keren, muka juga udah lumayan lah. Kekurangannya cuma satu. Apa itu? Rambutnya rontok. Kita harus sini. Kasih penyembuh rambut. Iya, enggak. Gini, gua peduli sama lu. Sini. Biar lu keren. Peduli tuh bahasa Inggrisnya care. Iya. Yeah. Benar. Iya, yeah. Gua pengen lu kelihatan bahwa lu tuh... Itu mah enggak bagus penyemburnya, Pi. Apa emang ada? Ada yang terbaru. Oh, kamu disemburin enggak rambutnya? Rambut. Lu agak baru nih. Ada berapa? Kamu merem dulu. Teman. Iya. Pokoknya kita kasih lu tuh keren banget. Penyembuh rambut. Lu pengen keren enggak? Pengen keren. Jadi lu harus pakai ini namanya saripati lidah buaya. Ini lidah buaya ini lidah bisa, lidah kanguru semua itu sini. Ini tahu nih sampo apa nih? Sampo apa sih? Sampo jumpo lagi. Iya, ini bagus. Andrika mau ikutan? Oh no, thank you. Biar penampilan lu lebih keren. Yeah. Kita sebagai teman harusnya mendukung. Kalau teman biar mau kelihatan kerennya nggak? Iya. Yeah. Lo gue lihat muka lu kayak artis yang dulu David Holik ya. Oh, David Holik? Iya. Tau nggak David Holik? Kenapa nggak David Copperfield sekali ya? Aduh, musician. Magic Jar? Iya, Magic Jar yang atasnya lah yang dia pegang. Gak kasih sekali yang masker. Kayak Ultraman. Di mata lu kok begitu sih? Yaudah, ya. Ini, Raffi, ini asisten saya. Hah? Ibu? Ibu dosen? Iya. Bu, apa kabar, Bu? Ibu udah lama nggak datang. Kenapa nggak udah? Yang penting hati saya gak kotor buat ibu. Tapi bersihin dulu ini asisten saya. Ah, masa asisten kayak gini, Bu? Saya ini asisten dosen. Ah. Saya bisa menentukan nasib kalian di kampus ini, tahu? Saya ini tiap malam menjadi pembisik dosen. Ya Bu, ya kan kalau malam saya bisa. Gak mungkin asisten dosen mukanya kayak kentang somai. Bu. Bu kemana aja sih, Bu? Ada. Saya kalau nggak ada ibu, nggak semangat kuliah. Sekarang saya udah di sini, kamu harus kuliah. Bu, ibu kok dikawat sih giginya? Nggak. Saya pengen deh. Jangan banyak tanya deh kamu. Nggak, seandainya kalau saya... Kamu kuliah yang benar aja. Nggak, Bu. Kalau seandainya Tuhan menciptakan saya lagi, saya nggak mau jadi manusia, Bu. Terus jadi apa? Saya pengen jadi kawat gigi, Ibu. Iya. Enggak, kamu kuliah yang benar aja.